saya kelihatannya gimana ini? Udah gitu aja. Tunggu mah goreng bulu gitu. Gitu. Tadi diedit biar cakep. Sok. Action. Halo guys gitu. Okay. Halo teman-teman. Saya mau bikin pakan ya. Pakannya mau saya bikin protein 19,5% dan energinya 3000 kalori per kilogram. Nah, nanti bahannya seperti apa? Kita lihat sekarang ya. Bahannya ini kita ke kandang bebek guys, rutinitas ya, kita mau motong bebek sama mulung telur bebek. Wih, ayah. Nih, ini youtuber Kang Ujang lagi bikin pakan ini. Salah Kang, jangan kayak gitu. Gimana? Jangan tangan dua kayak gitu. Tangan satu. Halo sahabat, ini ada rekan youtuber dari Cianjur ya, Kang Ujang. Kang Ujang Kwek ini lagi ada di kandang saya, kandang bebek 57. Lagi cari pembuktian, lagi mulungin telur. Jadi kenapa bebek di kandang saya itu produksinya selalu stabil ya. Produksinya selalu stabil bahkan cenderung naik gitu ya. Nah, jadi Kang Ujang Kwek ini pengen tahu sebenarnya gitu, pengen tahu kebenarannya. Pengen cari pembuktian gitu ya, sahabat ya. Nah, itu Kang Ujang. Ini berapa ini? Berapa ini? Berapa butir? Ini 40-an. 40 butir ini bebeknya 40 butir. Bebeknya cuma 52 apa ya? 52 40 butir. Oke ya. Musim hujan ya. Musim hujan. Berarti pakannya bagus. Pakannya bagus dan kandangnya enggak becek. Kandang. Ini pakannya seperti ini sahabat ya. Ini komposisinya nasi aking 4 kilo, dedak 2 kilo, dan konsentratnya 3 kilo. Jadi jumlah sekali aduk ya, sekali aduk itu 9 kilo ya, 4 kilo tambah 2 kilo tambah 3 kilo. Itu dengan komposisi yang tersebut itu menghasilkan protein 19,5% dan energi metabolisme 3000 kalori per kilogram. Youtuber ya, Kang Ujang lagi kasih makan bebek telur kita, kandang bebek 57 ya. Jangan-jangan itu salah. Ini satu. Itu cuma satu ember doang makanya. Oh. Itu dibagi dua itu. Salah ternyata ya, ternyata nggak tahuin ini makannya cuma satu ember aja, dikira dua ember. Nah, seperti itu ya sahabatku. Makannya satu ember, dikira satu sekat makan dua ember ya. Oke sahabat ya, ini lagi bersama Kang Ujang Kwek-Kwek, youtuber dari Cianjur. Hujan terus ya sahabat. Hujan terus setiap hari ya, tapi nggak apa-apa, yang penting telur tetap stabil di atas 70% ya.
Dan untuk menghasilkan telur yang stabil, kita juga harus punya pakan yang stabil ya, nggak boleh ganti-ganti, dan juga nggak boleh berubah-ubah komposisinya. Ini bahannya seperti ini nih ya, ini dedaknya dedak halus ya teman-teman, dedaknya halus. Ini konsentrat ya, konsentrat petelur. Dan ini nasi akingnya tidak terlalu bagus ya, tapi nggak apa-apa, ini juga sudah cukup bagus, sudah lumayan. Kemarin produksinya yang ini 20 butir ya, coba kita cek hari ini ada berapa ya. Yang itu juga banyak telur, peningkatan drastis. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya, 22 butir ya, ini telurnya besar-besar. Bebeknya ada 30, kemarin 20, sekarang 22, naik 2 butir. Hari ini dapat 3 ember ya sahabatku, telurnya super besar-besar semua ya. Dapat 3 ember. Dan hari ini motong bebek lumayan banyak ya sahabat, jadi semakin bertambah langganannya ya. Awalnya saya sudah males jualan bebek, tapi sekarang sudah saya mulai lagi. Dan alhamdulillah langganan sudah mulai banyak ya. Hari ini motong 30, rata-rata per hari sekarang 30 ya. Awalnya paling 10 ekor, 15 ekor, dan setelah satu bulan ini saya mulai lagi, sudah banyak yang beli ke tempat kita ya, yaitu sekarang sudah 30 dan sudah ada lagi langganan baru ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 50 ekor per hari. ratus butir lebih ya, sama bebeknya 10 ekor buat ke warung bebek yang tadi udah berangkat ke warung bebek ya, 20 ekor. Oke sahabatku, sudah selesai ya rutinitas kita hari ini, mulung telur sama motong bebek. Sudah selesai, kita pulang ya. Kita asin telurnya. Sampai jumpa lagi ya sahabatku. Salam ternak, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.